Ditinggal pemiliknya berlibur, 4 rumah di Jalan Prepedan, Kalideres, Jakarta Barat, ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kobaran api dengan cepat melalap sebuah rumah makan di Jalan Prepedan, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api menjambar ke rumah lainnya. Akibatnya 4 rumah ludes terbakar. Bahkan kobaran api nyaris menyambar sebuah pabrik yang tak jauh dari lokasi. Diduga kebakaran berawal dari korsleting listrik salah satu rumah makan atau warteg yang ditinggal penghuninya berlibur. Kebakar awalnya dari warteg, Pak. Warteg, kebetulan pemiliknya nggak ada, lagi berlibur. Uh-huh. Jadi kita juga belum bisa minta keterangan. Uh-huh. Hanya keterangan dari pemilik PT Agung ini. Uh-huh. Beliau menyatakan awalnya memang dari warteg sana. Uh-huh. Api baru bisa dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kasus kebakaran ini pun ditangani kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.